aku pas awam. Aku gak jadi mau pulang. Aku hanya mau pergi aja yuk. Kenapa? Ini kan sudah sampai rumah kamu. Pak Saum, pokoknya aku gak mau pulang. Pak Saum gak usah nanya-nanya kenapanya. Yup, aku pergi dulu yup. Tut! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saum, Kusoy, tadi itu Tuti dari mana? Tuti teh dari ladang, Ce. Makasih, Kusoy. Pak Saum, kalau gitu saya permisi ke dalam dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut, buka pintunya, Tut. Tut, Mama mau bicara. Tut, Mama tuh tadi sengaja ngajakin kamu ke restoran itu karena emang Mama mau ngomong sama kamu. Tapi kamunya udah... Bener kan aku bilang, Moms? Moms itu sengaja ngajakin aku ke restoran karena Moms ada maunya, you kan? Iya. Moms pasti mau ngomongin soal ini kan, Moms? Moms dilamar kan sama Om Pak RT Rancap aku? Moms gak usah bohong, aku udah baca sendiri SMS Om Pak RT Rancap aku. Mama gak bohong, Tut. Moms, pokoknya aku gak suka yups kalau Moms sama Om Pak RT nancep aku. Sejak Moms kenal sama Om Pak RT nancep aku, Moms jadi tukang bohong sama aku. Udah gitu Moms rahasia resen terus sama aku. Pokoknya aku gak suka, Moms. Tut, Mama udah tolak lamarannya. Huh? Cius, Moms? Iya. Tunggu dulu, pasti Moms mau bohongin aku lagi kan? Kamu tuh kenapa sih selalu curiga terus sama Mama? Mama tadi sengaja ngajakin kamu ke restoran karena Mama mau cerita sama kamu. Mama tuh udah tolak lamarannya Pak Karsa. Moms. Maaf, Moms. Gitu dong, Moms. Aku seneng bingit. Ternyata Moms tolak lamarannya Om Peter yang cepaku. Pokoknya Moms kalau sampai dilamar lagi, Moms harus tolak lagi yuk Moms. Soalnya aku bener gak suka kalau Moms sama Om Peter yang cepaku. Iya, udah sana mandi, bau kamu. Moms sih, bukannya dari tadi bilang dari awal supaya akunya tuh gak usah keliling-keliling Ciraos. Kita mandi dulu yuk. Moms tolak lamaran yang Peter yang cepaku. Pokoknya Moms kalau sampai dilamar lagi, Moms harus tolak lagi yuk Moms. Soalnya aku bener gak suka kalau Moms sama Peter yang cepaku.